Hari ini pengen bakar apa bawal ya, soalnya pengen bakar sendiri, masak sendiri gitu. Oke. Kemungkinan saya mau ambil 1 kilo yang tengah gitu. Masih hidup ya, langsung aja ini tak taruh. Oke, ini tak coba. Kucingnya awalnya dipaksa, sudah ada 1 tahun kayak air. Sampai ke mulut biar matinya rata. Pusing. Saya langsung mau cuci ya. Oke, langsung aja saya cuci. Udah takut busuk banget. Nanti ntar dijual. Oke, seperti ini ya bawalnya.
taruh aja sini. Saya buat bumbunya aja dulu. Sudah saya buat. Ini saya kasih daun jeruk biar agak aroma ada jeruk-jeruknya. Karena nggak punya daun apa jeruk nipis, tapi daun jeruk aja udah berbau aroma. Ini sama bawang putih, garam, sama kunyit ya. Gitu. Ini saya rencana mengabakar. Oke. Lanjut mau pengirisan apa itu bawal. Oke. Pakai pisau. Ini saya bersihkan aja lagi biar apa ya, enggak begitu kotor banget. Tapi ini kan nggak ada cicit-cicit yang lebih gimana gitu. Ini kan namanya bawal tawar, bawal kolam. 1 kilo itu saya kemarin beli sampai 20-25. Biar mudah digoreng, nanti dipotong-potong kalau sudah matang. Gak usah kayak langsung aja dibakar kalau habis digoreng, biar bumbunya merasuk ke dalam. Ini memang terasa prosesnya sampai berapa jam, 1 jam sudah selesai ya, lagi biar agak bersih. Menggunakan ini buat apa? Tempat bawal. Bawal tenaga kuat, belum mati sampai sekarang, masih
satu. Maaf ya Pak Wal. Mulai penggorengan. Oke. Kamera agak mundur ya, rasa nanti HP-nya kena minyaknya sudah mulai. Kurang besar. Ini kurang besar ya teflonnya, tapi nggak apa-apa. Oke, biarin aja dulu, nanti lama-lama mungkin matang. Ya matang, kalau nggak matang nggak matang ya. Kayak sulit. Kurang besar. Bantu wadah aja. Penggorengan diganti pakai loyang karena apa? Besar sekali. Jadi terpaksa begini. Jangan lama-lama, mungkin dibalik juga. Ambil kulit. Panas. Tunggu sampai kering aja, ntar patah-patah kakinya saya. Sampai mengering. Oke, ini langsung mau mulai pembakaran ya. Pakai apa ya kuasnya? Wah, pakai ini aja. Karena Bawal nggak pernah gosok gigi, aku kasih ini olesin biar nggak lengket.
pakai bekas minyak tadi. Karena tutorial, tapi ini karena saya lapar. Begitu aja. Udah mulai memanas. Oke, udah mulai memanas. Langsung nggak usah lama-lama, ntar nggak akan cepet matang. Bawahnya terlalu besar sekali, jadi sulit. Mau tak potong-potong tapi saya males. Terpaksa buatnya begini aja, udah cukup. Buat makan sendiri ya, lo nggak dijual kok. Kalau dijual ya jelek. Ini masukin aja biar matang sekalian. Tiriskan sama minyaknya biar terasa nggak lengket. Tunggu aja, ini tadi sudah langsung dibuat bahan-bahannya, cuma berapa menit, 10 menit lah, nggak nyampe 10 menit udah siap barangnya. Ini tunggu dikasih kecap juga ya, ntar nggak terasa nggak dikasih kecap. Wow, mantap. Besarin dikit biar kelihatan gimana, kayak dibakar-bakar gitu. Tuh asapnya sudah mulai keluar. Udah tetangga aja. Baunya dikudain. Baunya dikudain. Asapnya enggak kayak apa itu pembakaran menggunakan apa itu api ya, api areng ya. Warnanya sudah mulai menghitam ya, tapi lagi tetapnya. Rasa banyak kecap juga enak.
kita tinggal buat apa itu namanya tempat. Oke, ini sudah jadi bawalnya ya. Makan seperti ala-ala kampung ya. Makan-makan sendiri. Oke. Aku makan aja langsung. Makan aja sendiri. Habis belum punya istri. Ya begini makan. Sendiri udah enak kok, nikmati aja. Ini ada yang masih kurang ya, dikasih lombok. Dan langsung aja ini tambahin lombok lagi ya. Entah makan di rumah aja, nggak usah kemana-mana, sama aja taruh sini lomboknya biar agak pedes. Sama berambang bawang agak keropok dulu. Blurap lapar ini. Oke. Ini ya. Terobos dulu. Ketaknya habis. Tapi enggak apa-apa. Itu. Ada setan yang ganggu barusan. Tutup aja pintunya. Usir. Bismillahirrahmanirrahim. Aku matang. Orang nambah lemak, tambah kulit gede, duit pintar. Sukses. Kabulkan. Amin, tak habis. Paling suka sama kecap panggol. Mantap.
non makan. Nggak mau karena pedes. Mungkin makan, silahkan diambil makan berdua. Tunggu situ aja ya. Dia itu kalau majikan lagi makan nggak mau mengganggu, cuma membau aja tuan. Membau-bau itu. Seperti apa rasa itu? Dan bikin video tanpa diedit. Saya sibuk masak sendiri, bikin sendiri, videoin sendiri. Ya, seperti ini jadinya. Begini. Tapi saya sibuk ntar mau masak sendiri, nggak mau buruk yang. Mbak ngambil lagi lah. Tambah katanya gak mau. Jangan kita makan. Ya tak? Kucing ini kucing terlatih. Mantap. Tambahin kecap lagi. Ternyata kamu makan juga tuh. Menghargai diri tuan.
Mantap. Kekuteng juga gak kecewa makanannya. Bawal mantap. Gak terlalu banyak ari ya, begini enak. Oke, udah kenyang. Ini 1 kilo, ini lebih 1 kilo saya. Nanti lagi. Oke. Terima kasih sudah menonton channel Brian Gatot. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng. Jadi kita pertemanan Medcom ya. Kita butuh persaudaraan. Begitu juga. Oke.